Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihil muhtar man da'ana ilaihi bil'idni wa qaddadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis yang satu Isnin Ba'anawi. Mudah-mudahan berkat daripada majlis ini tidak keluar kita dari majlis ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua satu umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama
Ada'i Allah Al-Habib Marafiq bin Ali Al-Bin Hamid. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dan diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, dan digabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula para guru kita, Al-Habib Tahir bin Mustafa bin Syahab. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dan digabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula hadir bersama kita Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi, yang mudah-mudahan berkat kehadiran beliau Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita dan keberkahan untuk kita semua, dan khusus untuk beliau Allah sehatkan badannya dan jasadnya, ruhaninya, dan digabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula para habaib yang hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Al-Ustaz Isi Kiai Haji Agus Isomuddin, dan bersama para habaib, para ulama, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan takziman kepada beliau sekalian. Mudah-mudahan berkat daripada pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu kita, amal kita, dan Allah hapus dari setiap segala dosa dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan konten hikmah yang insyaallah sebelum daripada pembahasan kitab akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Tahir bin Mustafa bin Syahab fa'alihi yatafadal mashkura. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis mingguan kita bersama Ibn Umar Rafiq bin Ali bin Al bin Hamid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan dimudahkan segala hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bersama para habaib Habib Ali, Habib Rafiq, juga Al-Ustaz Al-Habib Fikri Al-Habsyi. Mudah-mudahan dan segala semua yang membawa acara ini lancar, kru semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan adalah karena anjuran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad SAW yang mana Allah utus kepada kita sebaik-baik Nabi dan menjadikan kita sebaik-baik umat dibandingkan umat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, memerintahkan kebaikan dan melarang segala kejahatan. Alhamdulillah bahwasanya dengan hadir di tempat ini kita telah menyambungkan ikatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ikatan itu tidak pernah putus semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikatan itu tidak bakalan tersesat barang siapa yang memegang ikatan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni tarikun fikum thaqalain ma intamasaktum bihima lam tadillu ba'di abada." Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Apa itu? Ialah Al-Qur'an dan sunnah-sunnahku. Alhamdulillah kita telah menghadiri acara ini mendengarkan ayat Allah dan juga mendengarkan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keuntungan yang sangat besar sekali. Di sebuah hadis mengatakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Wala Rasulullah SAW ini la nurisu dirhaman wala dinaran." Sebenarnya kami mahasiswa anbiya, para nabi-nabi tidak mewarisi harta dinar ataupun dirham, walakin nurisu ilman, akan tapi kami mewarisi ilm. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, faqad akhadha aman ahadaha faqad ahadha bihadir wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil
mengambil bagian yang sangat besar sekali. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdakwah di jalan Allah itu bukanlah dengan gampang sekali, tapi dengan susah dan capek yang luar biasa. Dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya, melihat Sayyidah Fatimah, bahwasanya wajah Rasulullah SAW berdebu, dan juga dilihat dari wajah Nabi Muhammad SAW dengan capeknya luar biasa mengajak orang untuk masuk Islam, untuk memperkuat Islam di zaman itu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai anak Fatimah, apa yang membuat menangis?" Kata Sayyidah Fatimah, "Aku melihat bahwasanya wahai ayahku, kau dalam keadaan yang capek luar biasa untuk mengajak. Kadang-kadang orang-orang tidak mau ikut kepadamu, tapi kamu masih saja mengajak dan terus mengajak mereka agar mereka ikut kepadamu." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya Allah memerintahkan aku bukanlah suatu perkara yang gampang sekali, tapi adalah perkara yang berat sekali. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar setiap rumah-rumah mereka dicahayakan, diberikan cahaya dari Islam, agar mereka masuk Islam dan kuat Islam mereka dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah suatu suatu keinginan Rasulullah SAW, bentuknya Rasulullah SAW kepada kita agar setiap rumah-rumah orang Islam dipenuhi cahaya Islam. Tapi kita lihat sekarang ini orang Islam sendiri mereka tidak mau mengisi ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka memilih acara-acara atau ajaran-ajaran orang-orang kafir. Dan dikatakan bahwasanya sahabat ketika itu selalu mencatat, menulis apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Wahai sahabatku, maka catatlah semua yang dariku, karena ini adalah suatu ilmu yang benar, yang tidak ada salahnya. Kalau seandainya ilmu dari orang-orang lain, pasti ada salahnya. Kenapa? Karena yang datang dari orang lain itu adalah bukan dari Nabi Muhammad SAW, hanyalah percobaan. Kita melihat ada percobaan-percobaan ini, pasti ada salahnya. Tapi kalau hadis dari Muhammad SAW, tidak ada mungkin salahnya. Karena kita melihat bahwasanya Muhammad SAW dari capeknya ini, maka jangan sampai menjadikan kita umat yang tidak tahu diri, tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah berfirman, 'Qul ya qaumana ajibu da'iya Allah,' wahai kaum kami, ikutilah perintah Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, 'Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim.' Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW akan diampunkan dosa kalian dan akan dijaga kalian dari api neraka. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis kutsinya, Allah telah berfirman dalam hadis kutsinya, 'Udhul jannah birrahmati,' masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatnya. Inilah yang Rasulullah SAW harapkan kepada kita agar kita masuk surga. Udhul jannah birahmati, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku. Kemudian lagi, apa dikatakan lagi? 'Wahdu fiha bidinya dikum,' dan masuklah kalian di sana kekal tanpa ada batas waktu. Karena niat kalian beribadah kepada Allah taat kepada Muhammad SAW selama-lamanya, bukan 2 tahun, 3 tahun, bukan 5 tahun atau 10 tahun, tapi sampai kita mati, kita terus beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Waqtasimuha bi'amalikum. Lalu apa faedah kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Yaitu dengan itu kita akan mendapatkan waqtasimuha bi'amalikum. Karena surga itu bukan satu tingkatan, tapi ada 7 tingkatan. Barang siapa yang banyak ibadah dengan kepada Muhammad SAW, maka mereka akan bersamanya di surga Firdaus. Inilah yang ingin Rasulullah SAW. Telah dikatakan bahwasanya Al-Habibullah Haddad berkata bahwasanya suatu menjadikan dunia ini suatu tempat kebaikan ada dengan 4 perkara, yaitu yang pertama adalah seorang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian dia ikhlas,
dan mengajarkan kepada orang-orang untuk bertakwa kepada Allah dan dalam hidayah kepada Allah. Inilah suatu pertama, ingin menjadikan suatu kota atau negara menjadikan negara itu baik. Kemudian yang kedua adalah seorang yang abid, yang dia beribadah dengan benar, dengan ilmu, dengan mendapatkan ilmu. Karena orang yang beribadah kepada Allah tanpa ada ilmunya, dikatakan bahwasanya kafulkan diberinya malu, amaluhum maqlatun lantuk malu. Dan siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak ada ibadah, tidak ada ilmunya, maka amal mereka ditolak mentah-mentah. Maka dengan mereka itulah orang yang ahli ibadah akan terkena rahmat di suatu kampung tersebut atau kota tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang kaya, dengan kekayaannya dia mencari yang halal dan mencukupi keluarganya. Kemudian selebihnya dia berikan kepada suatu perkara yang kebaikan-kebaikan untuk kelak di hari kiamat kelak. Ini adalah yang ketiga untuk menjadikan suatu negara atau kampung menjadi soleh yang berkah. Kemudian yang keempat adalah seorang hakim yang dia jujur menghakimi suatu yang bersalah dengan hak, dengan hidayah dan benar, tidak sembarangan. Dengan empat inilah akan menjadikan suatu kampung, suatu kota, negara akan menjadi benar. Mudah-mudahan yang kita berada di sini, kita mendapatkan taufik hidayah dan mendapatkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada guru kita Habib Tauhid bin Mustafa Syihab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi amal kebaikan untuk kita semua, khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu selanjutnya mari kita simak untaian hikmah yang insyaallah disampaikan oleh guru kita Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi fa'alihi tafadhal masykur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad nuril majalis. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فصل لي وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدار العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, nikmat sihat wal afiah, nikmat insyaallah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang baik, yang mana orang yang baik pasti berkumpulnya di tempat yang baik, di majlis yang baik, majlis yang dipenuhi salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir, terkhusus majlis ilmu. Alhamdulillah, karena ketika Allah menginginkan orang tersebut maka Allah kumpulkan mereka di tempat yang baik dan insya Allah bersama guru-guru yang baik. Al-Habib Ali Habsyi beliau pernah menyatakan, jumu'un fihi as-safa ma garabatna al-humum fiha insyarahna al-khawatir wattasa'na al-fuhum. Lebih Ali Habsyi beliau menyatakan, perkumpulan yang di situ disebutkan nama Allah, di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ menggali ilmu agama, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apalagi kita berkumpul dengan guru-guru kita yang semuanya ucapannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sanad-sanadnya menyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangatlah beruntung. Merupakan satu kebanggaan yang mana guru-guru kita mempunyai sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hafsyi beliau menyatakan perkumpulan yang di situ tempat yang baik menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ma garabat nal humum. Kesumpukan tidak akan mendatangi orang tersebut. Kegundahan tidak akan mendekati mereka. Saat ini kita lihat semuanya pada nunduk. Wallahu alam apa itu ke dalam keadaan khusyuk atau dalam keadaan tidur. Semuanya khusyuk mendengarkan tausiah dari tadi, mendengarkan salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita khusyuk semua ya. Kemudian Nabi Ali Hasyim menyatakan apa? Fiha wa syarahal khawatir. Ketika kita kumpul di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, kegelisahan yang di dalam jiwa kita, mungkin yang sudah punya keluarga, beban pikirannya dalam kesehariannya bermacam-macam, dia dapat cobaan ketika dari rumah keluar untuk kerja, atau juga dia mempunyai masalah apapun ketika dia duduk di hadir majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, pikirannya enak, hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di dalam hadir di majlis ilmu wattasa'al fuhum. Kadang-kadang kita pribadi mempunyai masalah di dalam urusan syariat, baik itu fikih maupun hadis ataupun ilmu nahwu ataupun ilmu sharaf, kadang-kadang kita membahas duduk sendiri apa tidak paham. Kita tahu arti bahasa Arab satu persatu, akan tetapi apa, kepahaman tersebut belum Allah kasih. Ketika kita hadir majlis ta'lim, guru menerangkan, oh ini ya yang saya baca kitab tadi, bahwasannya maknanya ini, pemahamannya seperti ini. Allah kasih berkat apa? Berkat kita berkumpul di dalam majlis ilmu dengan guru yang berilmu, dengan guru yang bersanad pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ada cerita Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala radhiyallahu taala anhu, beliau dikatakan akhir riwayat umurnya masih baca kitab apa, kalau enggak salah kitab Matan Jurmiyah, kalau enggak salah akhir riwayatnya apa, beliau megang apa, kitab Matan Jurmiyah. Kita ketahui Imam An-Nawawi orang besar, ulama besar, faqih. Di akhir riwayat umurnya apa, beliau membaca apa, kitab yang tipis Al-Jurmiyah. Di antara muridnya berkata, wahai Imam, engkau adalah orang besar, engkau adalah ulama besar, akan tetapi engkau masih baca kitab yang kecil ini. Apa dijawab Imam An-Nawawi? Aku mendapatkan ilmu dari kitab yang kecil ini lah, sampai aku menjadi orang yang besar. Inilah apa? Merupakan tawadhu, rendah hatinya beliau sampai apa seperti itu, terus mengulang kitab walaupun beliau sendiri sudah hafal. Kayak Sayyid Muhammad bin Ali Maliki pernah menyatakan apa?
ketika aku mutola'ah satu kitab, yang mana kitab tersebut aku ulang lagi, aku ulang lagi, aku mendapatkan pemahaman yang lebih, sampai apa, ilmu tersebut bertambah ketika aku mengulang satu kitab tersebut. Dan kita di sini berkumpul, kemungkinan di sini ada asatid ataupun ulama atau ajengan di sini. Alhamdulillah kita berkumpul sini, walaupun kemungkinan di antara kita sudah belajar kitab Riyadhus Shalihin, terusin, ikutin, agar kita apa, mengulang, karena al-ilmu, karena ilmu itu apa, harus diulang. Kalau kita tidak diulang, maka ilmu tersebut akan fad, hilang dari diri jadi kita. Walhamdulillah, dan insyaAllah Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kita istiqamah di dalam mensyiarkan agama Allah, Allah berikan kita hidayah untuk hadir di majlis ilmu, khususnya di majlis ini. Dan insyaAllah di akhirat kelak kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita berkumpul di dunia di sini, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. بسم الله الرحمن الرحيم الثالث عشر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كله خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا وصل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم الرابع عشر أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وجي شكر kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kebaikan demi kebaikan, kenikmatan demi kenikmatan, mengumpulkan kita di majelis ini, di masjid ini, mengumpulkan kita di tempat yang baik, di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita di tempat yang baik, ditujukan, dilangkahkan ke tempat yang baik, maka patut kita syukuri nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggiring langkah kaki kita ke tempat yang baik, mendengarkan yang didengarkan yang baik, duduk yang dilihat adalah yang baik. Semua kebaikan demi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan yang baik, mudah-mudahan kita selalu didengarkan yang baik, mudah-mudahan kita selalu melakukan yang baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik, dan dihilangkan keinginan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Alhamdulillah, telah kita dengar tadi dari Habib Thahir apa yang kita dengarkan, sungguh besar sekali keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangannya. Maka dari itu jangan kita sia-siakan apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari warisan-warisannya, ilmu-ilmunya. Kita ambil sedikit demi sedikit untuk amalan hidup kita, untuk bekal ibadah kita, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar daripada Habib Fikri Al-Habsyi, ya, karena sudah lama enggak hadir, jadi ya, apa yang telah beliau katakan tersebut, ya, sungguh yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya, menghilangkan kebingungan, ya, apabila kita hadir di majelis ta'lim, di majelis zikir, ya, sudah tidak diragukan lagi, ya, yang mana tadi dari rumah, ya, berat mau datang, ya, sampai di sini senang, ya, seperti ada, ya, ada obatnya, ya, inilah, ya, keberkahan daripada majelis ta'lim, ya, terus lagi kita dapat ilmu, ya, dapat ilmu, terus ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ya Allah,
Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung daripada hadis yang kita pelajari Al-Tsalitsa Asyara, yaitu yang ke-13 dari bab banyaknya jalan yang baik, banyaknya jalan kebaikan. Ya. Anhu masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza tawaddoa, apabila engkau berwudu, seorang hamba al-abdu al-muslim, ya, telah berwudu seorang hamba, seorang muslim, ya, karena wudu tidak sah bagi orang kafir, ya. Tawaddu al-abdu al-muslim awil mu'min, atau mu'min, faghassala wajhahu, maka dia basuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya kullu khati'atin, semua dosa-dosa, semua kesalahannya, nadhara ilaiha, telah dilihat olehnya dosa-dosa tersebut, bi'ainaihi, dengan matanya, dengan kedua matanya, ma'al ma'i, bersama air, au ma'a akhiri gotril ma'i, atau bersama akhir tetesan air. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia telah membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, keluar dari kedua tangannya, kullu khati'atin, semua dosa-dosanya, kesalahannya, kana bastashadha, yang dia pakai, ya, menggenggam, yang dia pakai, ya, meraih dengan tangannya, yadahu, kesalahan-kesalahan tersebut, ya, yadahu ma'al ma'i, keluar bersama air, au ma'a akhiri gotril ma'i, atau bersama akhir tetesan air yang keluar dari tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat, telah keluar kullu khati'atin, semua kesalahan dosa, masyadha, yang dia gunakan berjalan dengan kakinya, rijlahu ma'al ma'i, keluar bersama air, au ma'a akhiri gotril ma'i, atau keluar bersama akhir tetesan air, hatta yahruja nagiyan minadz dzunub, sehingga keluar dosa tersebut, bersih anggota badannya dari dosa, nagiyan minadz dzunub, dari dosa-dosa, rawahu Muslim. Masih, ya, di dalam penjelasan tentang wudu. Ya, kemarin kita, ya, hadis ke-12 menjelaskan juga tentang wudu. Sekarang masih di dalam penjelasan tentang wudu, ya, supaya kita, ya, diingat-ingatkan lagi, diulang-ulang lagi, ya, tentang penjelasan bab wudu. Di dalam hadis yang ke-13 ini, ya, dari Abu Hurairah
Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddo'al abdul muslim mu'min baghasala wajhahu." Ya, jadi yang dibasuh itu adalah wajahnya. Ya. Nah. Di sini tidak diungkapkan ya niatnya wudu. Ya, karena itu adalah fiqih. Ya. Jadi diwajibkan ya wudu itu berniat. Kapan niat wudu itu? Ya. Niat wudu itu dilakukannya sewaktu kita mencuci muka. Ya. Biasanya kita melakukan sunnah-sunnah wudu sebelum muka. Ya, ada ya kumur-kumur. Ya, ada ya masukkan air ke hidung ya nih, jadi dimasukkan airnya ke hidung, dikeluarkan kotoran-kotoran kotoran hidung, diajarin kita bersih ya dari hidungnya, bersih ya dari mukanya, bersih. Kenapa ya? Selalu berwudu ya, kumur-kumur ya giginya supaya ya tidak ada kotoran ya. Disunnahkan juga memakai siwak, tapi belum mulai niat wudu belum ya. Kapan mulai niat wudu tersebut? Sewaktu kita mencuci muka. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Ya. Jadi dibarengkan nawaitul wudu lillahi ta'ala. Ya, niat wudunya sewaktu kita mencuci muka. Ya, maka dari itu ya, baghasala wajhahu. Sewaktu kita mencuci muka ya dalam wudu tersebut ya, kharaja min wajhihi, keluar dari wajahnya. Ya, kullu khathiatin. Ya, setiap dosa, kesalahan keluar semuanya. Nadzara ilaiha bi ainihi, dia pandang ya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa tersebut ya keluar sebagaimana dia memandang air yang turun dari wajahnya. Ya, di sini dijelaskan bi ainihi, dengan kedua matanya. Ya. Padahal di dalam muka tersebut ada anggota yang lain. Ya. Ada hidung, ada mulut, ya. Nih, apakah mulut tidak berdosa? Ya, tidak sama dengan mata? Ya, bukan begitu. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya kalau mulut itu ya bisa ya dikeluarkan. Ya. Dengan berkumur-kumur, dengan dilepehkan. Bisa. Hidung bisa juga. Ya, dikeluarkan kotoran. Tapi mata bisa tidak? Mata tidak bisa mengeluarkan kotoran mata sendiri, bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau mulut bisa. Pakai lidah, ya enggak? Ya, hidung pakai napas. Ya. Keluarkan, pernah tidak kemasukan daripada binatang kecil ya, pernah tidak kemasukan langsung dikeluarkan sendiri ya, bisa. Coba kalau mata ya, kita keluar kena debu, kena pasir, bisa tidak mata ngeluarkan? Tidak bisa. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabdakan dalam hadis di sini, nazara ilaiha bi ainaihi, ya, yaitu keluar dosa-dosa tersebut yaitu dengan matanya. Ya, jadi dilihat dengan matanya. Turun air tersebut, ya, dosa-dosa tersebut dilihat dengan matanya dan juga ya urusan daripada mulutnya yang
ngomong tidak baik, ya, yang ngomong yang, ya, yang mudorot, ya, membahayakan apa-apa. Yang penting bukan dosa besar. Yang penting muta'allikun billah, yang berhubungan kepada Allah. Ya, urusan dosa-dosa yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diampuni dosanya oleh Allah sewaktu membasuh muka, sewaktu membasuh mukanya, ya. Jadi sewaktu membasuh muka, air tersebut turun, ya, sebagaimana dosa-dosa yang kita lakukan, ya, apabila itu bukan dosa bukan dosa besar, ya. Ma'al ma'i, bersama air turunnya dosa tersebut, turunnya kotoran tersebut. Wa ma'a akhiri ghatril ma, yaitu kalau tidak, ya, bersama air yang pertama, maka turunnya dosa tersebut bersama tetesan-tetesan air, ya. Fa idza ghasala yadayhi, apabila membasuh kedua tangan, ya, dua tangannya dibasuh, ya, bagaimana tadi membasuh mukanya harus di, ya, dibasuh semuanya, ya, jangan sampai, ya, ada, ya, kotoran matanya masih ada, ya, namanya kotoran mata ini namanya umken, ya, nih nggak bisa kecuali kita sewaktu membasuh langsung di, ya, dikeluarin, ya, kotoran matanya itu. Jadi sewaktu membasuh, ya, muka dalam wudhu, ya, harus kita lebihkan dari muka tersebut, ya, dagunya, ya. Kalau ada, ya, jenggot, ya, cukup, ya, yang luarnya aja. Ya, kalau yang tebal jenggotnya, ya. Nah, tapi kalau jambangnya tebal, ya, kayak siapa? Kayak orang-orang yang tembelin jambang, ya. Nah, itu wajib dibasuh luar dalam. Ya. Nah, kalau jambangnya tebal, ya, karena jambang ini dari rambut muka. Ya. Nih, kalau jambang wajib dikenakan luar dalam. Tapi kalau jenggot, ya, kalau tipis wajib dikenakan air luar dalam. Tapi kalau tebal cukup di luarnya sah, cukup di luarnya saja, ya, diginikan dengan air, ya. Terus kalau kita membasuh tangan begitu juga, ya, basuh tangan harus apa? Harus dilebihkan, ya. Ini namanya apa? Ya, la yutimul wajib illa bihi. Tidak sempurna, ya, batasan wajib itu kecuali dengan apa? Kita lebihkan membasuh tangan tersebut. Nah, ini apa? Ada tertibnya. Basuh muka, membasuh tangan, ya. Jadi jangan salah, ya. Nanti jangan muka terus kepala. Nah, salah. Ya. Ini sudah ada tertibnya dari siapa? Dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Kalau kalian mau melaksanakan sholat, ya, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Maka usapkanlah, ya, dengan air, ya, kepala dan basuh kaki, ya. Dua kaki sampai ke dua mata kaki. In kuntum junuban fatahharu. Ya, kalau kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, yaitu mandi besar. Enggak bisa dengan wudu. Ya. Jadi harus mandi besar. Ya. Kalau sudah mandi besar, ya, terangkat hadas kecil. Hadas kecil itu adalah
wudu. Ya, kalau kita mandi besar, ya berarti hadas kecil terangkat. Asal kita jangan menyentuh kemalu, jangan menyentuh kemaluan. Ya, kalau menyentuh kemaluan ya batal lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita mau hadas, mau mandi besar, ya, kita cuci dulu kemaluan kita. Setelah itu baru kita mandi besar. Nawaitu rafil hadasil akbar. Ya, saya niat mengangkat hadas hadas besar. Ya, kita mandi. Ya, kita mandi semuanya, ya. Enggak usah wudu lagi. Kenapa? Karena hadas besar mengangkat hadas ke hadas kecil. Ya, tapi sewaktu mandi tersebut harus dikenakan semua anggota tubuh, anggota tubuhnya. Ya, harus dikenakan semua anggota tubuhnya kena dengan dengan air. Ya. Jadi susunan ini di siapa yang menyusunnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah. Ya, mencuci muka, ya, tangan, habis tangan, ya, kepala. Fa idza ghassala ri urajam kulli khati'atin kullu basatha yadahu, ya, tangannya, ya. Ma'al ma'i au ma'a akhiri ghatril ma', ya, turun dosa-dosa kesalahannya itu bersama air atau bersama akhir tetesan tetesan air keluarnya itu. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'al ma'i. Ya, ini tidak disebutkan, ya, untuk kepala. Apabila membasuh kedua kakinya, ya, kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'al ma'i. Ya. Apabila, ya, membasuh kedua kaki, keluarlah semua kesalahan dosanya, ya, yang dia gunakan berjalan masad hari jelahu ma'al ma'i, ya, bersama air keluarnya. Au ma'a akhiri gotril ma' atau bersama akhir tetesan air. Hatta yahruja nagiyan minaz dzunub, sehingga keluarlah semua dosa-dosanya dari kesalahan dari dosa dari dirinya, keluar semua kesalahannya. Nah, inilah, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali jalan kebaikan untuk kita menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya dengan berwudu, ya. Bagaimana banyak sekali keutamaan wudu, ya. Jadi kita ini kalau kita dalam keadaan wudu sama seperti dalam keadaan orang yang beribadah, ya, padahal dia diam saja. Sudah bersih, ya, dosa-dosanya, dosa kecil maksudnya, ya. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha, ya. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha, ya. Dosa besar itu banyak, ya, membunuh orang dosa besar, ya, durhaka kepada kedua orang tua dosa besar, memutuskan tali silaturahim dosa besar, ya, banyak dosa besar itu. Kalau dosa kecil, ya, ya, dosa kecil itu, ya, tahu sendirilah, ya. Nah, melihat auratnya perempuan, ya, terus, ya, ngejekin orang ini begini ini begitu, ya, yang mana, ya, dosa kecil lah, dosa-dosa tersebut, ya, maka diturunkan sewaktu kita berwudu. Ya, ghaflah, ya, kita lupa kepada Allah, nonton TV, nonton bioskop berjam-jam, ya, lupa ke semua Allah, ya. Nah, itu dosa kecil, ya. Turun dosa-dosa tersebut sama kita berwudu.
Jadi kita berwudu tersebut dalam keadaan beribadah, walaupun kita cuman bengong, walaupun kita cuman duduk, walaupun kita cuman tidur, ya tidur kita dalam keadaan beribadah. Dalam riwayat ya, hadis al mutawaddi kasaim, orang yang berwudu itu sama seperti orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu kalau dia duduk beribadah, ya kalau dia tidur beribadah, sama dengan orang yang sedang berpuasa. Ya, bahkan orang yang berwudu ini ya mempunyai senjata yang tidak kelihatan senjatanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, apabila engkau dalam ya melakukan sesuatu, engkau tidak dalam keadaan berwudu, bala talumanna illa nafsah, ya. Jadi engkau berjalan kemana, ya, engkau tidak dalam keadaan berwudu, ya, kalau ada apa-apa, maksudnya jangan disalahkan lagi kecuali siapa, dirimu sendiri, ya. Nah, ini saking apa Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kepada Nabi Allah Musa jangan lepas wudu, ya. Jadi wudu ini bukan ada pada umatnya Nabi Muhammad saja. Wudu ini ada ya di zaman sebelum umat Nabi Muhammad. Ya, sebelum ya Nabi Muhammad. Wudu ini sudah ada ya dari ya ada wudu'i ya. Kata Nabi Muhammad, ini adalah wudu'ku wa wudu'ul anbiya ya wa wudu'u khalil Ibrahim. Ya. Ini juga wudu sama seperti wudunya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, ya. Jadi di zaman dahulu juga ya para nabi-nabi tidak lepas dengan berwudu, ya. Karena wudu ini banyak sekali fadilahnya, ya. Orang yang selalu berwudu akramallah, ya. Maghalal arifin, ya. Orang-orang yang arif, ya, arif itu yang mengerti, yang menghafal hadis, ya, mengatakan akramallah bisab'ah hisal, ya, orang yang berwudu, ya, selalu berwudu dimuliakan oleh Allah dengan 7 perkara. Yang pertama, yuraghibul malaika fi suhbati, malaikat senang berteman dengannya. Ya. Jadi kalau kita kepingin, ya, ditemenin oleh malaikat, jangan lepas wudu, ya. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya. Malaikat ini kalau dia berjalan dengan orang tersebut akan diberi keselamatan, ya. Jadi kalau ada orang ya yang ya ada musibah, dia tidak terkena musibah, ya, itu bukan istidraj, ya. Ya, ini kadang-kadang ada orang ya hebat, ya, orang nabrak ya motor apa-apa, ya, biasanya apa ya pecah kepala, kaki apa, ya, ini dia tidak, ya. Nah, ini bukan istidraj kalau dia dalam keadaan berwudu. Kenapa? Ya, karena dia dalam keadaan ya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Kalau istidraj itu orang yang enggak pernah sholat, ya, orang yang suka makan haram, ya. Nah, tahu-tahu jatuh dari loteng, ya, enggak apa-apa. Nah, itu istidraj namanya. Ya. Itu ya kebenaran, ya. Nah, jangan dikatakan oh saya juga ya jatuh dari loteng nggak apa-apa, nggak sholat juga nggak apa-apa saya, ya. Nah, itu adalah istidraj, ya. Jadi yang pertama, selalu disenangi, ditemani oleh malaikat, yuraghibul malaika fi suhbati. Yang kedua, ya, orang yang selalu wudu, la yazalul ghalamu rataban, ya, selalu penah itu basah terus, ya, ikat bi sawabi,
untuk menulis pahalanya. Ya, jadi enggak putus-putus. Ya, ditulis pahala terus. Yang ketiga, tusabbihu jawarihahu wa'adahu. Ya. Jadi anggota badannya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mulutnya tidak bertasbih. Mulutnya tidak bergerak untuk mengucapkan zikir, tapi anggota badannya yang berwudu, anggota badannya suci, yaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu berwudu, la tafutu takbiratul ihram ma'al imam. Ya, kapan saja diajak salat, ayo. Sudah wudu. Ya, kapan saja ya, azan, iqamat sudah datang, dia langsung berdiri ikut salat. Ya, kenapa? Karena ada wudu. Ya. Biasanya orang ya ini ke wudu dulu ya. Ini ke WC dulu ya. Kenapa? Ya, karena tidak punya wudu. Ya. Terus ya. Sahalallah fi sakaratil maut. Dimudahkan oleh Allah dalam sakaratil maut. Ya, ini yang paling penting ya. Kadang-kadang orang kalau sakaratil maut ya seharian enggak keluar-keluar nyawanya. Jadi kalau misalnya orang ya kita lihat tetangga kita ya apa-apa mau meninggal enggak meninggal ya wuduin. Ya karena dalam keadaan wudu nanti cepat keluar nyawanya. Jadi dimudahkan di dalam sakaratil maut. Dan berdoa juga pun menghadap kiblat, doa wudu ya. Hafalkan doa wudu ya. Orang barang siapa yang ya mantawadhoa ya, barang siapa yang berwudu ya, ya dalam itu hadis itu wa rafa'a tarfahu ila sama ya, dan dia mengangkat ya matanya ke langit ya, dan di situ juga mengangkat tangannya berdoa ke langit sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kelihatan ya waktu mengangkat tangan tersebut putih ya bayati ibtihi ya putih sekali ya keleknya ya ibitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan, berarti apa, mengangkatnya sangat tinggi sekali ya, nih jangan apa kita malu-malu angkat setinggi-tingginya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengangkat tangan doa wudu itu sampai kelihatan putih ketiaknya ya. Nah, jadi kalau yang apa malu ya, ya kan bajunya panjang ya, kalau baju orang dulu kan lebar-lebar ya. Jadi angkat setinggi-tingginya untuk membaca doa wudu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma, dalam riwayat tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat ya, jadikanlah aku orang yang beruntung, jadikanlah aku orang yang yang suci, yang selalu selalu bersuci. Ya. Apa tambahan ya keutamaan daripada orang yang membaca doa masuk ke dalam surga ya dalam 8 pintu ya. Yadhulu ayyuha syaa'ah. Ya, dia mau masuk pintu dari mana saja boleh. Ya. Dibukakan untuknya 8 pintu delapan pintu surga yadhulu lahu ayyuhasyaa ya, diperbolehkan untuknya masuk dari pintu mana, dari pintu manapun 8 pintu dibukakan untuknya ya. Nah, inilah ya, keutamaan orang yang membaca doa
doa wudu, ya, angkat tangannya setinggi-tingginya untuk mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan matanya ya diikutkan juga dengan tangannya, matanya ya yarfa'u tarfuhu ila sama, ya diangkat matanya itu ya sampai ke langit mengikuti tangannya itu, terus berdoa ya. Kenapa? Karena kita ini dianjurkan setiap saat ya, hati kita ini ada di mana? Ada di langit. Ya, hati kita ini ada di atas. Setiap saat kita dianjurkan. Ya. Badan kita di bumi, ya, hati kita ada di langit. Ya. Kenapa ada di langit? Ya. Ya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia diam di sini, tapi apa otaknya apa? Ya, hatinya itu ya tidak berada di bumi. Ya. Hatinya itu ya terbang hatinya itu. Ya, makna di langit itu terbang hatinya. Sebagaimana orang yang berwudu ya walaupun dia ya tidur. Ya. Nah, itu tadi satu lagi iza nama ba'asahullahul malaikah. Ya, satu lagi dalam tujuh tersebut tadi enam baru ya. Iza nama ba'asahullahul malaikah. Yahfazuhu min syarris saqalain. Ya, yang ketujuh, kalau dia tidur maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim malaikat ya untuk menjaga dari kejahatan jin dan manusia. Ya yahfazuhu min syarris saqalain. Saqalain jin dan manusia. Ya. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu maka ya ruhnya itu tidak terkunci, ya. Ruhnya bisa bebas untuk main, ya, ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang-kadang kita ini kalau lagi tidur itu mimpinya mimpi apa? Ya, mimpi dikejar ular, ya. Oh, tandanya jodoh nih mau datang, ya. Masa, ya? Mimpinya dikejar ular. Mimpinya apa? Ya. Mimpinya lagi ya, lagi tiduran di awan, ya. Mimpinya enak begitu dengarnya, ya. Mimpinya sedang apa? Ya, sedang ya beristighfar di awan, ya. Enak kalau ini mimpinya mengas-mengas bangunnya, ya. Ini kalau mimpi orang lagi santai, ya. Lagi ibadah, ya. Mimpinya apa? Lagi kumpul sama orang-orang soleh yang lagi berzikir, itulah arwah ruh orang-orang yang tidurnya dalam keadaan berwudu ya tidak dirusak oleh jin syaitan ya ataupun dengan manusia ya. Nah, inilah keutamaan berwudu ini sangat banyak sekali diantaranya adalah apa menghapuskan dosa kecil ya. Arabi asyara sedikit ya, yang ke-14 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu, wal jumu'atu, dan salat Jumat ketemu dengan Jumat depannya, wa Ramadan ila Ramadan, dan ya berpuasa di bulan Ramadan ketemu di Ramadan depannya, mukaffiratu ya menghapuskan dosa, ma bainahunna di antaranya iza jtunibatil kabair, apabila kita menjauhi daripada dosa besar ya. Bagaimana tidak, berwudu saja mengampuni dosa-dosa kecil, apalagi salat 5 waktu ya, dari duhur ke asar ya, waktunya dari duhur tersebut sampai ke asar diampunin dosa kita, dari asar ke maghrib ya ada kelang waktu ya, maka diampuni ya kelang waktu tersebut, masuk lagi isya diampunin lagi waktu di antara maghrib dan isya, dari isya ke subuh
ya panjang, ya ada kelang waktu tersebut, ketemu sholat subuh dari sholat isya, maka diampunin dosa kita. Ya, ini wudhu saja mengampunin dosa, apalagi sholat, apalagi Jumat. Makanya jangan ditinggalin Jumat, ya walaupun dalam keadaan musafir, ya dibolehkan oleh Allah, ya nggak sholat Jumat, ya tapi jangan tinggalin. Kenapa? Ini kesempatan buat kita mengampunin dosa. Ya, Jumat ketemu Jumat satu minggu, ya satu minggu kita diampunin dosa kita oleh Allah subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan, ya Ramadan ketemu Ramadan, ya satu tahun. Ya, maka dari itu rugi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, kalau dia puasa betul-betul Ramadan, kalau dia sakit betul-betul, bukan sakit main-main, dia tidak puasa, ya nanti dibayar puasanya, maka bisa mengampuni dosanya satu tahun. Ya, nah inilah jalan kebaikan banyak sekali dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita perbanyak juga jalan kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sucikanlah diri kita. Kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan duduknya di majlis ta'lim, di majlis ilmu, majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perbaharui diri kita. Marilah kita perbaharui taubat kita. Marilah kita perbaharui istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Bagi ada yang melakukan dosa besar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi ada urusan sama manusia, mengambil haknya manusia, maka kembalikanlah hak-haknya manusia tersebut. Bertaubat taubatan nasuha, bertaubat yang menyesali daripada perbuatan-perbuatan dosa. Taubatan nasuha, berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan perbuatan dosa besar tersebut, tidak akan melakukan perbuatan dosa zina, tidak akan melakukan perbuatan dosa maksiat, tidak akan melakukan dosa-dosa besar lagi. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebetul-betulnya bertaubat, mengembalikan haknya orang lain apabila kita mengambilnya. Bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, yuzakkina jisman wa qalban wa ruha, yang mensucikan dengan taubat tersebut disucikan hati kita, disucikan badan jasmani kita, ruhani kita disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubatan nasuha. Taubatan nasuha, yuzakkina jisman wa qalban wa ruha, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Berapa sekarang? Sebelas. Ya boleh. Jazakallah khairan jazak kepada para guru kita, wabil khusus Al-Habib Marafiq bin Adil bin Hamid yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi kebaikan untuk kita semua, khususnya untuk beliau, dan mudah-mudahan bisa kita bagikan untuk sanak famili kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi para jamaah yang barangkali ingin ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada guru kita Habib Marafiq, bisa menuliskan pertanyaannya di secari kertas dan dikumpulkan di depan. Jadi insya Allah dari setiap pertemuan bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa ditulis di secari kertas, yang kemudian insya Allah pekan depannya akan dibahas oleh guru kita. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyadi wa taraji Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyadi
Yeah.